daftar 14 organisasi milisi pro-integrasi yang pernah disegani di Timur Timur beserta komandan-komandannya. Milisi pro-Indonesia adalah kelompok warga sipil Indonesia oleh Tentara Nasional Indonesia bersenjata dan dilatih untuk memberikan pengamanan pada bisnis resmi di wilayah mereka untuk perdamaian dan ketertiban. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Hukum Pertahanan tahun 1988 menyatakan bahwa warga sipil memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara dengan menerima pelatihan dasar militer. Walaupun dibenarkan secara Undang-Undang Indonesia, tetapi implementasinya berbeda dengan apa yang ada. Milisi titisan militer Indonesia telah mengintimidasi rakyat Timur Timur dengan semena-mena karena bantuan militer Indonesia juga dikala itu. Penasaran organisasi milisi seperti apa saja yang telah diorganisir tentara Indonesia untuk meneror masyarakat Timur Timur di kependudukan Indonesia kala itu? Berikut, Sentralize telah menyiapkan beberapa ulasan tentang milisi-milisi yang dipersenjatai untuk menyebab teror dan pembunuhan terhadap warga sipil di Timur Timur dan sekitarnya, daerah kekuasaan, serta nama komandan-komandan mereka. Let's go! 1. Tim Alpha. Tim Alpha adalah organisasi milisi yang menguasai bagian timur Pulau Timur, tepatnya di Los Palos, Laut Tem, dan sekitarnya, dan dipimpin oleh komandan mereka yang bernama Johnny Marquez. Organisasi milisi ini juga termasuk aktor penting di balik pembunuhan massal terhadap warga sipil biarawan dan biarawati di wilayah sekitar. 2. Tim Saka atau Sera. Tim Saka atau Sera adalah perkumpulan milisi yang menguasai daerah Baucau dan sekitarnya. Milisi ini pun sering terlibat kontak senjata dengan Falintil di hutan kala itu. Dan komandan mereka bernama Juanico da Costa. Pemimpin mereka pada tahun 1999 juga mengungsi ke NKRI dan sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. 3. Pejuang 5975 Makikip. Pejuang 5975 Makikip adalah milisi yang menguasai wilayah VKK dan sekitarnya dan sering menindas warga sipil dan orang-orang yang tidak bersalah. Dipimpin oleh Martinho Fernandes yang juga merupakan aktor di balik pembunuhan-pembunuhan massal terhadap warga sipil di kala itu. 4. Ablai. Ablai adalah organisasi milisi ini dipimpin oleh Nazario Corterial dan merupakan milisi yang menguasai bagian utara Pulau Timur, yakni wilayah Manufahi dan sekitarnya. 5. AHI. AHI adalah milisi yang menguasai wilayah Aileo dan sekitarnya dan dipimpin oleh Horacio. 6. Mahidi. Mahidi adalah organisasi yang menguasai wilayah Ainaro dan dipimpin oleh Cancio de Carvalho, yang merupakan milisi yang ganas tak segan-segan membunuh serta mengintimidasi warga Timor Leste yang pro kemerdekaan. 7. Laksaur. Laksaur adalah organisasi milisi yang menguasai Kovalima dipimpin oleh Olivio Mendonça Moruk, merupakan milisi terganas sepanjang sejarah Timor Leste yang bekerja sama dengan TNI dan membantai warga pengungsi di Gereja Santa Maria Suai. Dan organisasi milisi ini memiliki banyak fasilitas dari senjata hingga mobil dan lain-lain. 8. Aitarak. Aitarak adalah organisasi milisi yang dipimpin oleh Eurico Guterres, menguasai seantero Dili dan sekitarnya. Organisasi milisi ini pun tak kalah kejamnya di kala itu. Pembunuhan dan kerusuhan banyak yang telah terjadi di Dili dan sekitarnya. Milisi titisan Eurico Guterres ini terkenal dengan sangat kejam. 9. Sakunar.
Sakunar adalah organisasi milisi yang menguasai Oquisi dan wilayah sekitar, yang juga merupakan organisasi milisi yang telah banyak membunuh warga sipil. Organisasi tersebut dipimpin oleh Simon Lopez. Besi Merah Putih. Besi Merah Putih dipimpin oleh Manuel Soja. Milisi ini sangat ganas, merupakan aktor penting pembantaian di Gereja Likisa yang membantai warga sipil serta pastor dan kaum biarawan dan biarawati kala itu. Halilintar. Halilintar adalah organisasi yang dipimpin oleh João da Costa Tavares dan Natalino Monteiro, menguasai Bobonaro, Maliana dan sekitarnya. Milisi ini juga merupakan milisi penyebar hoax dan kebencian serta membunuh warga sipil. 12. Jati Merah Putih. Jati Merah Putih adalah milisi yang dipimpin oleh Edmundo de Conceição Silva, menguasai wilayah Lautem dan sekitarnya. Merupakan milisi yang bertugas di bagian timur Pulau Timor, yang merupakan organisasi massa yang memiliki senjata rakitan dan mengintimidasi banyak warga masyarakat. Darah Merah Integrasi. Darah Merah Integrasi adalah organisasi milisi yang dipimpin oleh Lafayt Saburai, yang menguasai wilayah Ermera dan sekitarnya. 14. Dadarus Merah Putih. Dadarus Merah Putih adalah milisi yang menguasai Bobonaro dan sekitarnya. Terima kasih Anda telah menonton video cuplikan Sentro Leste yang satu ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada keluarga, teman-teman, dan lain-lain, agar mereka pun tidak kehilangan informasi. Sentro Leste akan kembali lagi dengan tayangan-tayangan lainnya. Semoga bermanfaat. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan sejarah. Pepatah kuno Afrika. Kematian tetap kematian dan sejarah tetap menjadi sejarah. Memang benar adanya pepatah dari Afrika. 1969, di mana Timor Leste bisa melepaskan diri dari NKRI.